Hai semuanya, Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Terima kasih ya untuk kalian semua yang udah mengklik video ini Oke okay, Tadi itu uh, Bangun tidur ya teman-teman Mami udah sikat gigi Udah cuci muka dan waktunya ngopi ya ngopi time. Tapi di situ mami nggak bikin kopi karena tenggorokannya lagi sakit. Jadinya mami minum e, jahe merah aja terus e, pakai gabin yang ada isinya ya teman-teman. Oke udah selesai kita isi kampung tengahnya dan udah ada tenaga dong ya. Kebetulan di sini e, mami lagi nggak mau beres-beres apa ya maksudnya. Enggak ada aktivitas beres-beres, terus masak-masak juga enggak karena nanti kan mau ke rumah mama. Tapi sebelumnya mami tuh mau tuntasin dulu kerjaan yang belum selesai ya, yaitu ganti label yang ada di toples ini. Nah, nah, kan bisa dilihat stikernya tuh warna hitam. Kemarin itu kan eh, waktu mami unboxing ada beli apa tuh namanya? Uh, scotlet yang warna pink. Nah, jadi rencananya kepengen diganti, tapi sebelumnya dipotong-potong dulu ya teman-teman karena masih dalam gulungan ini, gulungan panjang kayak gitu. <laughs> Ini dia uh, penampakan meja kerja mami yang berantakan ya. Jadi sekalian aja diberesin. Mami tuh gitu kadang kalau mau buru-buru nggak -buru, sempet deh untuk diberesin. Tapi kalau yang gunting-gunting ini habis dimainin abang selo ya. <guluh> Seneng banget itu anak ngegunting apa kertas karena matanya itu kan gelombang lucu ya. Nah ini juga nggak tahu kenapa bisa nyecer ya ada di meja Padahal mami nggak ada gunain dia Oke okay, ini dia skotletnya yang mami beli kemarin Dan ini harganya Rp 20 ribu aja ya teman-teman Mami minta eh, 10 cm Untuk per meternya sendiri itu 200 ribu Nah jadi apa namanya dia tuh perbedaannya sama yang glossy sebelumnya mami punya kalau ini tuh tebel banget, ngeguntingnya aja tuh rada-rada susah ya. Enggak mau apa? Bukannya enggak mau nurut, susah nurut kayak gitu. Uh, apa? Tapi uh, dia tuh bukan tebel, tebel ini, tebel pinknya tapi tebel yang warna putihnya itu lapisannya ya. Mami juga bingung, mami kirain, aduh ini bakal kaku sih ya karena tebel eh pada saat mami kelotekin ternyata yang tebel itu cuma bagian putihnya aja bukan yang warna pinknya nah untuk modelnya sendiri nanti disesuaikan aja ya teman-teman sama toples yang mami punya dan di sini tuh mami pakai feeling aja untuk potong-potongnya E, nanti kalau udah mau ditempel di toples baru deh kita perkecil, dipas-pasin kayak gitu. Nah tadi itu rencananya mami mau pakai gunting yang modelnya gelombang. Ternyata e, kurang rapi ya hasil guntingannya karena keseringan dimain juga sama abang selo mungkin ya. Jadinya kurang tajam. Ya udah deh mami pakai model yang biasa-biasa aja. Terus pinggirannya mami potong seperti itu. Oke, okay, di skip aja ya, teman-teman, untuk proses gunting mengguntingnya. Dan seperti ini, dia penampakannya itu udah mami, apa namanya tuh, uh, dibagi-bagi ya, untuk uh, modelnya, ukurannya gak tau sih, ini pas atau enggak. Dan ada satu tuh model gelombang yang berhasil mami potongin uh, rencananya sih, untuk uh, tempat seres. Nah itu sebelum spidolnya mau digunakan, mami mau kocok-kocok dia dulu supaya tintanya keluar. Tapi di sini spidolnya udah nggak terlalu bagus ya teman-teman. Nanti tuh pada saat mami nulis kayak kurang maksimal aja hasilnya. Mami juga nggak ngerti ya. Padahal jarang banget sih mami gunain terakhir. Mami gunain tuh untuk nulis apa tuh segala macam alat Perintilan sekulnya abang deh, kan eh, ada topi sekulnya, ada tempat bekalan makanannya, terus ada botol minumnya. Nah di situ tuh mami ada tulis pakai spidol putih. Mungkin eh, pada saat mami nulis sekarang sampai kurang maksimal hasilnya tuh gegara itu kali ya nggak ngerti juga sih, nah tuh beberapa kali mami tuh eh, kocok-kocokin supaya tintanya keluar, kalau terlalu apa namanya terlalu dikocokin juga dianya tuh berlebihan tintanya keluar, alhasil tulisannya jelek lagi, pokoknya di sini banyak banget yang mami hapus-hapusin, tapi nggak mami masukin ke dalam video ya teman-teman nanti nama nambah durasi lagi, ini aja udah panjang banget durasinya ya sampai-sampai uh, mami tuh ngomongnya mulai ngos-ngosan apalagi ini tenggorokan mami sakit banget uh, cuaca di Pontianak nih lagi ini ya lagi kurang bersahabat kadang panas kadang mendung nanti bisa tiba-tiba hujan dan apa namanya tuh orang-orang di sekitar sini juga lagi pada sakit ya musim sakit bapillah lah pokoknya kayak gitu nah oke okay. Uh, ini kelihatannya mudah ya, mami klotekin untuk stikernya. Padahal aslinya tuh susah banget ya teman-teman. Cuma di sini mami potong-potong aja, <laughs> supaya kelihatannya tuh cepat dan mudah. Nah, itu dia. Jadi, untuk e, ngelepasin labelnya ini otomatis pasti ada sisa label yang e, tersisa ya di toples. Tapi jangan khawatir, e, seperti Mami tadi ya, ditekan-tekan kayak gitu supaya lem yang tertinggal itu ngikut. Nah, ini juga e, Mami potong stikernya tuh kelebaran ya, teman-teman. Jadi nanti. Uh, habis ini bakal mami perkecil lagi untuk stikernya tapi enggak uh, mami masukin video <laughs> nah tuh ini udah pas nah beda kan sama yang di awal tadi tuh kelebaran banget dan sekarang tuh udah diperkecil nah oke okay, sekarang kita pindah ke uh, perbumbuan garam-garaman nah ini juga mami perkecil ya diperkecil dan diperlebar perkecil dan diperpanjang gimana sih ngomongnya ya nah supaya bisa aja nulis berhubung ini mata spidolnya kan udah nggak bagus uh, kalau baru-baru beli sih kita mau nulis dalam tulisan yang kecil juga bisa tapi berhubung ini matanya udah rada-rada kembang jadi tuh sulit banget mami nulis uh, dengan apa Uh, tulisan yang kecil gitu. Nah ini dia, pokoknya random banget sih yang ada di dalam toples ini. Ada rempah, terus ada kaldu instan, terus ada sisa-sisa bumbu mie instan ya. Kan kadang mami kalau bikin mie goreng pedas tuh uh, cuma mau ambil minyak aja. Untuk bumbunya jarang banget mami pakai. Nah oke okay, ini udah selesai aja sih mami nulis ya nggak <gak> mau videoin oke tinggal disusun-susun aja seperti ini Nah udah selesai Mami susun-susunin untuk toples pertepungannya Terus perbumbuannya juga dan seperti ini penampilannya ya teman-teman Oke lanjut lagi nih, Mami mau ganti label untuk seres Nah sebelumnya juga dia gunain warna hitam Dan sekarang lebih matching ya teman-teman Perpaduan antara putih dan baby pink Terus ada pemanisnya juga Yaitu pita <laughs> gemoy banget sih tapi di sini tuh kelihatan kayak lebar banget mami ngeguntingin untuk stikernya tapi ya udah deh nggak apa-apa ya soalnya untuk gunting yang model gelombang ini butuh ini butuh perjuangan banget <guluh> dan sangat-sangat memakan waktu berhubung di sini maminya mau cepet-cepetan ya kan karena ini kan harinya Uh, Mami mau beres-beres, maksudnya mau sapu-sapu aja, sapu bersih, seluruh ruangan sebelum ditinggal pergi. Dan finally, seperti ini dia sih, penampakan uh, setelah keseluruhannya yang uh, Mami tempelin label baru ya, teman-teman. Aduh, ini ngomongnya udah mulai ngelantur, kayaknya boleh udahan dulu deh videonya ya habis ini juga nggak ada kegiatan apa-apa yang mami upload ya teman-teman cuma ganti label terus tulis nama di label nah kayak gitu-gitu aja sih untuk apa toples ini juga ada perubahan sedikit aja SKM nya mami jadiin satu aja berhubung tinggal sedikit juga ya kan mami gabungin terus untuk toples yang kosong itu mami isi dengan gula tropika naslim dan ini dia penampakan rak ambalan Mami setelah diganti stiker. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu ya video Mami. Terima kasih untuk kalian semua yang udah temenin aktivitas Mami dari awal sampai akhir. Yang gak skip-skip, masya Allah, tabarak, terima kasih banyak. Semoga kalian suka, semoga terhibur, dan semoga aja menginspirasi ya, teman-teman. Barangkali kalian kepengen bikin uh, label stiker sendiri di rumah. Oke, sehat selalu untuk kalian semua, bahagia selalu. Sampai ketemu di vlog Mami selanjutnya. Bye-bye, assalamualaikum.